Dua, tiga, mungkin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Korps Marinir. Saudara sekalian, tentunya kita berpendapat bahwa Korps Marinir adalah korps kebanggaan kita bersama. Marinir selalu hadir di setiap kegiatan, baik di medan operasi, bencana alam maupun kegiatan kemanusiaan. Harapan saya tetaplah berkarya dan berbakti untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa menjadi garda depan bagi bangsa dan negara. Semoga di hari ulang tahun ke-74, Korps Marinir semakin profesional, tetap menjunjung tinggi loyalitas dan selalu siap sedia mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu ke-74, Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.